Kolaborasi marching band dan angklung membuka kemeriahan di pusat kota Tasikmalaya Senin siang. Puluhan seniman, budayawan, dan warga Tasikmalaya turut berpartisipasi karena ini menjadi dedikasi bagi tradisi. Karnaval budaya merupakan upaya populerkan batik Tasikmalaya. Batik Sukapura jadi tema utama. Semua peserta pun wajib mengenakannya. Saya kira Tasikmalaya sekarang masih kalah dengan Cirebon. Kemudian dengan Trusmi, dengan Solo. Saya kira dengan mengeksplorasi batik dengan cara-cara didemokan, ini salah satu wahana saja. Bisa mengedepankan batik menjadi topi, batik menjadi jam tangan, menjadi apapun. Dalam karnaval, batik menjelma menjadi beragam budaya, klasik, juga kontemporer. Salah satu yang menarik perhatian, busana yang membentang selebar 4 meter dan panjangnya mencapai 10 meter. Karnaval dan peragaan busana jalanan ini berpanggung sepanjang ruas Jalan Zainal Mustofa. Baru pertama kali terselenggara, rencananya gelaran akan menjadi agenda rutin tahunan. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.